podcast episode berikutnya bahas apa ya, Gem? Seperti kata Pak Ustadz, di bulan puasa ini kita harus memperbanyak amal, Riz. Kita harus membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Iya, benar-benar. Pak Ustadz kemarin bilang begitu sih. Iya, benar. Baby, baby, baby. Kemakoris. Lagi pada santai ya? Tapi kok mukanya lemes gitu sih kalian berdua? Tak pijitin ya. Tak pijitin nih. Enak gak? Enak. Wih, kacamatanya juga kurang simetris loh ini loh. Nih kayak gini dong biar ganteng. Sebenarnya aku mau minta tolong ya, mau minta bantuan. Mau minta bantu apa? Tapi aku gak enak ya sama kalian. Nungguin ya. Kamu. Iya, maaf, bercanda. Ya gitu. Iya, minta tolong apa, Mas? Pinjam duit dong. Ini kesempatan yang bagus banget buat nambah pahala. Pasti nanti ada gantinya. Podcast belum untung, udah dibikin buntung. Ini Mas, kita cuma bisa bantu segini. Uang dari kita, semoga bisa ngebantu ya. Makasih loh Gemak, Goris. Tapi uangnya buat apa Mas? Uangnya buat apa? Itu loh buat beli tiket. Buat perawatan kucing ya Mas? Udah Riz, buat perawatan kucing doang kok. Lihat tuh kucingnya lemes gitu. Siapa tahu kucingnya juga puasa. Kalau kita bantu kan kita juga yang dapat pahala. Gue curiga sebenarnya uang itu dipakai untuk yang lain deh. Jadi afiliator misalnya. Sam lagi. Kenapa Gem sih Sam? Ini Sam teman gue itu. Podcastnya nomor 1 di chart. Serius? Kok bisa? Ya, paling juga dia nyogok, Riz. Biasa bocahnya dimanjain dari kecil. Oh, lo kenal dia dari kecil? Iya, dia tuh musuh bebuyutan gue banget, Riz. Dia tuh kebiasaan dimanjain, jadi dari kecil suka main curang. Beda sama gue. Gue kan kalau pengen apa-apa, pengen sesuatu, gue harus kerja keras dulu. Ntar lagi Instagram verified, TikTok udah, YouTube play button lupa bawa. Cuman harusnya lu tahu gue siapa. Ntar dulu. Jangan-jangan lu ngajakin gue bikin podcast cuma karena gak mau kalah dari Sam ya? Yang gak gitu juga, Riz. Ya gue pengen kita... Udah gue duga, Gem. Ternyata lu gitu ya? Lu tuh sengaja menjebak gue dengan keegoisan lu. Katanya berdua satu tujuan. Apanya yang berdua kalau kayak gini? Ini mah cuma tujuan lu yang mau lu capai, Gem. Riz, lu mau kemana, Riz? Gua mau minta uang gua balik dari Mas Jo. Gua gak nyangka bakal kayak begini jadinya. Baby, oh. Stop your ways, baby, mine. Mas Jo, maaf, balikin uangnya sekarang. Loh. Oh, kenapa toh? Uangnya itu udah dibeliin tiket. Tiket konser Justin Bieber kan? Udah, ngaku aja deh Mas. Itu juga kucing Mas Jo baik-baik aja. Katanya buat kucing. Kon, lambemu dijaga ya. Siapa bilang buat kucing? Nah, kalau bukan buat kucing berarti buat konser dong. Duitnya itu loh udah aku... Riz, dengerin dulu, Riz. Udah, gak bisa. Kalian berdua ini udah gak bisa gue percaya. Dasar teman-teman bangsa. Ingat lagi puasa. Bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Gue udah gak bisa di sini lagi. Kancane kon lagi kenapa sih? Biasa Mas, salah paham. Mas, itu kucingnya kagak puasa, bohong nih. Seoma Eden kabeh. Umet.